menjadi sutradara film itu buat gue gampang-gampang susah. Pertama, lu harus bisa menjelasin ke semua orang tentang apa yang ada di dalam kepala lo. Ide-ide abstrak yang di kepala lo itu harus bisa dipahamin oleh seluruh kru film. Dan kita harus sabar, karena yang bertanya ke kita bukan cuma satu orang. Hampir semua orang, mereka akan bertanya sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Jadi kita harus bisa mengkomunikasiin ide abstrak di kepala kita dengan baik ke mereka. Dan perjalanan menjadi sutradara itu buat gue cukup panjang, karena setiap proyek itu pasti ada tantangannya masing-masing. Kalau ditanya film gue yang paling gue sukain itu apa, gue gak bisa jawab. Karena gue benar-benar nikmatin semua prosesnya. Di film ini gue dapet apa, di film yang mana gue dapet apa. Jadi semua film gue, buat gue itu spesial, karena pasti ngasih gue sesuatu pelajaran yang penting banget buat gue.